Eh, hey, aku ke bazar ni semata-mata nak pergi sini tau. Ni. Ayam pecik sipulai, sipulai, sipulai. Ah, jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dah masuk di minggu penghujung bulan Ramadan. So, dah nak dekat raya ni, bunyi lato-lato pun kita dah tak dengar. Mungkin budak-budak ni puasa kat je. Okay, kita nak ke bazar je lagi macam biasa. Kau tengok kat belakang aku ni bazar. Bazar Ramadan. Apa nama tempat ni? Jalan Batai 3? Bukan. Ni bazar Ramadan Sri Pulai. Okay, nanti kita tengok apa ada. Macam biasalah kita ronda dulu, lepas tu kita pergi membeli belah eh. Okay, guys, ramai guys. Kita zoom sikit. Oh, ini memang menggamit kenangan betul lah. Sebab dulu saya berada di UTM dan kalau bulan puasa memang akan ke bazar sini lah. Memang padat eh. Ni sekarang dah pukul 5 lebih. Jom kita ronda ke dalam. Ayam bakar. Awal-awal lagi eh. Kita dah disajikan dengan ayam golek. Apa lagi dia? Ni ada kuih apa? Kuih. Ni air curry puff. Ni ada kuih kegemaran anime ni. Ni ada. Kita beli. Curry pop segitiga. Baik kan. Panas lagi eh. Ya, mutabak. Roti John rasa kebab. Kita ronda dulu. Kita nampak banyak kuih yang Imej suka eh. Nanti kita tengok eh. Faham, itu satu lagi. Ni cantik ni kuih dia. Ni berapa kat kira satu bok? Ada 5 ada 4. Ni berapa? RM2. Yang ni? RM2 juga. Boleh nanti kita pusing dulu eh, baru kita belanja. Baik. Okey. Baik. Kita jalan lagi. Memang banyak sini eh. Ni cendol. Cendol santan sawit. Cendol apa? Ini apa ni? Cuk kodok. Cuk udang. Besarnya. Besarnya. Okay, ada popiak ini. Satu jala pun ada. Masih menebak. Masih menjala lagi. Okay. Bombolo ni. Bola ni kira macam mana? Bola ni RM1.2. RM2. Okey. Okey, baik. Isi pun ada eh. Kita ada cucu udang kat Maya. Cucu udang. Dia dah siap potong. Kita pukul. Kat sini memang nampak banyak kuih yang Imej ni. 3.5 satu pack. Kuih. Sate ada. Ya. Nak cik apa? Kita ronda dulu. Sebab kita pun macam dah banyak tutup. Air ada. Kuih banyak eh. Mentabak, roti john. Air ni bakor apa? Buko. Ni mentabak. Pizza. Pizza eh. Anjung pizza. Ni bakar-bakar. Okey. Kita ronda dulu, lepas tu kita baru membeli. Ni kuih ni cantik ni, aku nampak kan itu eh. Dekat Nusa Perintis eh. Ni ada ayam pun. Muis hot chicken. Nasi kukus. Dia tak padat macam dulu eh. Kita tengok sana ada api-api apa. Wow, kita zoom sikit. Dia hilang pula api dia. Sedap kan bau ni. Bau putu bambu tu. Kita ada kuih ni air. Air lemon. Kuih ni lauk-lauk pauk. Teh. Ni pecik. Air. Dah ada kuih lagi. Ni kuih juga. Kuih banyak kuih. Ayam pecik Sri Pulai. Hitam.
Si lemak, si tomato. Hai. Hey. Ah, ni special mana mami? Bawa balik. Baru nak temu ramah dia. Ya, okay, pusing dulu. Okey, ni kawah dia ke kawah? Mi kawah RM4. Okey, sini mana? Ha, sini ada laksa. Laksa Pening. Nasi ayam madu. Nasi ayam madu. Dengan nasi tomato. Nasi tomato. Oi, ni sedap. Ni paling sedap. Okey, baik. Masuk dalam foodie food. Ah, foodie food. Cakwe tiaw. Oh, ni yang berapi ni. Ha. Api-api. Ha, kasi api sikit. Wah, nampak. Ada sikit. Kita bawa dari jauh nampak api dia. Ha. Dia mutabak. Ha, air botol, air botol. Green tea ada. Green tea ni apa ni? Ni teh. Ah, teh pun ada. Ha. Berapa harga sebotol? Kecil 5, besar 10. Kecil 5, besar 10. Ha. Keladi, jagung. Ha. Okey, baik. Okey, beli dulu. Jadi kita pusing dulu. Aku dah nampak dah nak target apa. Ha, kita target mercun hari ni. Mercun banyak. Geram ke. Okey, ha, ni kek. Okey, kita dah sampai hujung. Nanti kita pergi gerai tadi. Gerai ayam bakar. Ha, ayam pecik. Okey, ayam. Okey, kita dah sampai hujung. Ha, ni dia ayam madu. Wih, bakar exhaust. Exhaust fan. Okey, ha, so view dia kat sini. Okey, ha, jom kita ke ayam pecik tukang bakar dia. Berapa banyak selalu? 200. Tak banyak. Awal-awal minggu pertama ni 300 lah. Awal-awal 300? 300 lah. Oh, yo. Minggu pertama Ramadan lah. Ini dah nak habis dah slow Ada hujung-hujung ni dah pasti 200 lah. Betul lah. Alhamdulillah tengok tukang bakar kita. Nampak siap potong lagi. Geram lah. Nampak masak. Betul lah Aku bulan puasa ni ayam pecik je aku belum beli. Ha, tu yang target datang sini ni. Ha. Okey, ada spicy, ada original. Ha, betul. Ha? Betul. Pekanas. Ha. Temu mami ya. Tak sikit Ni di belakang ni. Tu kuah ni, kuah apa dia ada ni? Sedapnya. Apa rasa lain-lain? Oh, ni dah pedas Pedas sangat tak? Lada hitam. Oh, sedap Ayam pecik. Yang pedas. Ni biasa? Ni original. Original sama lah. Eh, ni apa? Oh. Sama juga. Okey. So, kita beli dululah. Mami lama lagi Jari Okey, kita nak order special. Ah, buat api Nak order le specialnya. Special lah. Ah, baik. Tok ramai ke sana. Kita nampak kereta jauh sampai hujung sana. Alamak, jauh. Dulu sini penuh ke? Time tamat-tamat aku belajar ni, tak ada ruang nak berjalan ni. Memang ramai. Ni mungkin dah hujung-hujung kau. Awal-awal mungkin ramai lagi. Kita tunggu, kita dah order char kway teow. Ayam pecik ni kita tunggu member kita sekejap. Kita order dulu. Air je. Mutabak tu macam minat juga mutabak tu. Tapi semalam aku dah makan mutabak banyak sangat mutabak. Ui. Okay lah, kita tunggu sekejap order. Tengok lah, berapi-api kuali berapi habis pula apinya. Apa yang ada masukkan je? Macam tak ada air bang. Out, belum. Nanti penuh tangan nak bawa, kita satu. Nampak? Assalamualaikum, YB. How are you? Tak ada mata-mata bang. Taklah, tak makan. Berapa? 9 bang. Okey, aku tengok kuih kat sini pun geram kuih. Ini macam sedap juga Nanti kita tanya buat apa kita beli Donat dia banyak lagi donat. Oi, sedap. Ni kira macam mana? Berapa? Sebungkus RM5. Baik. Oh, ya ke? Dah dia sat campur ke macam mana? Tak. Oh, boleh pilih lah ayam daging. Kalau ayam 6 pieces, daging 5 pieces. Oh, daging 5 pieces. Oh, okey. Baik. Kuih sedap ni sagu. Favorite ni. Boleh agak ni satu? Ayam ke daging? Apa ni? Ayam. Ada lain?
Tak ada tu je lah. Plastik ni satu. Ayam sedap. Apa namanya tu? Tahu bergedil. Tahu bergedil. Apa tahu bergedil? Tak tahu nama apa. Oh. Ayam becik. Tauke dia. Ui. Ha ni. Ni tauke ayam becik. Ha ayam becik si pulai. Eh gini. Gini gitu eh. Eh ni kita review motor dia. Baik ke eh? Motor standard. Motor standard. Belagak dia kena luar standard. Luar. Hai baik Ami eh. Siap Ami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa? Alhamdulillah. Mana dah 7 dah. Eh bukan lah 8. Lapan lah? Lapan. Upgrade. Lama wait tadi. Ayam model special. Haa. Yang becik. Alamak, kau laksa dia. Kau tengok kan. Nasi goreng kawah dia. Tak boleh tahan eh bau dia. Okey, berbaki lagi beberapa hari Ramadan. Ha, kalau kau nak dapatkan dadih, ha ni dekat Bazar Ramadan Sri Pulai. Ha nampak ada macam-macam eh. Ini kotel eh. Ni coconut. Ha ini power sedap eh. Ha ni kau boleh tengok ni dekat sini dadih boleh dapatkan di mi kuah nampak. Ha guys. Ha kak dadih. Ha nampak. Dapat dulu dah. Mewah guys. Terbaik. Ha boleh dapatkan. Ini ada sini ni. Ni ada biskut lah. Ha, biskut ni pun ada. Kau boleh dapatkan di area mi kuah. Ha, berapa nak yang pecik. Ha, ni ada laksa Pening. Ha, dekat je. Masuk. Terus boleh jumpa sini. Ha, terbaik kan. Ha, kau rasa aku nak cari kuih. Kuih untuk email. Ha, dia ada satu kuih macam kek yang warna-warni tu. Tadi aku ada nampak kat hujung sana. Ha, tapi takut dia berbeza eh. Kita ronda tu. Ini bau dia. Butuh bambu, butuh piring. Okeylah, aku nak cek kuih. Okey, aku dah dapatkan aku punya ayam pecik kat sini. Okey, ayam pecik si pulai. Terbaik. Baik. Okey, terima kasih. Okey guys, jom kita gerak balik. Tengok dulu suasana dia. Jalanlah weh. Oh. Ini memang layan lagu raya. Kuih lah kuih. Saya nak beli kuih meh. Last kita cek kuih. Okey, dah dapat dah kuih meh. Okey, ha cukup eh. Tangan aku ada ni ada sambal yang pecik. Okey, ha jadi cukup saja ha untuk Bazar Ramadan Sri Pulai ni. Kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.